kan mati lagi handphonenya gimana ya, Lang? Siap. Kenapa sih? Wendy hilang. Hah? Wendy hilang? Iya. Lah, kita gak nyari dia nih? Ya harusnya kita nyari. Yang gua kesel. Ayo kita cari sekarang. Yang gua kesel anak-anak kenapa sih gak percaya sama Wendy? Tahu? Wendy tuh biar kata preman begitu, dia tuh anaknya jujur. Gak memandang. Kenapa sih lo? Ini Pak ada surat pengunduran dirinya Pak Wendy. Hah? Bisa kebaca gak Pak? Astagfirullahaladzim. Lewat dong. Bisa kebaca gak? Hah? Pak Wendy resign. Resign. Tulisannya resign. Pak, kesian banget dia. Kepada HRD lapor Pak, hal pengunduran diri. Tuh, dia ngundurin diri kalian sih pada galak. Pusing nih gue kalau begini. Pala sendiri dong. Pala sendiri yang dipegang. Ini pala gue cuy. Pak, gimana dong, Pak, kesian kan dia, Pak. Malah rambutnya masih bondol, belum gondrong. Iya sih. Kesian banget, Pak. Itu mah mandi urea juga udah gak bakal tumbuh. Bapak sih, makanya jangan galak-galak apa. Gue sih, gue sama Gilang yang cuma belain dia. Yang lain, no. Saya juga bilang Wendy pengkhianat. Kapan lo belain dia? Tadi, cuma gak kedengeran aja dari dalam hati. Ya Allah, tolongin Pak Wendy, ya Allah. Lah, emang diem aja. Kagak belain itu mah. Lo tuh kalau ngedukung, ngomong. Kalau nolak, gitu. Ngomong. Dalam hati mulu, baim lu. Ih udah jangan bercanda mulu, gimana ini? Kesian ini Pak Wendy, surat pengunduran diri. Kemana ya? Perginya ya? Pak. Pak Wendy gak masuk kantor hari ini? Ngilang ya? Hah? Gara-gara kalian nih, kalian berdua jahanam. Ih, apaan sih? Pak Wendy jadi ngundurin diri. Iyalah. Lah, ya. Kita berdasarkan logika aja, Sur. Bukan masalah logika, hati nurani lu di mana? Bukan hati nurani soalnya. Kalau dia tuh enggak. Kalau beneran dia emang enggak ada apa-apa, harusnya udah ngasih tahu informasi dari awal. Ini gua udah selidiki. Dia semenjak PAUD udah temenan. Dari Darussalam dia udah temenan. Tuh, gua bilang juga apa? Wendy tuh bocah MTS enggak bakal bohong. Iya. Perkara bohongnya. Pondasinya bagus. Bukan perkara bohongnya. Ya, yang di lapangan tuh gue. Yang di lapangan tuh gue, Sur. Kapo. Gue sempet ketemu El Capo. Sempet ada badapan. Terus? Terus Wendy ninggalin gue di ruangan. Akhirnya transaksi cancel, gue sempet ditodong senjata sama anak buahnya. Lu bayangin gak kalau misalnya gue ditembak di tempat sama anak buahnya. Sementara gue belum sempet ngomong sayang sama Esti. Gimana nyeselnya gue? Gimana? Nah, makanya. Enggak, aku cuma... Bilang sayang bareng-bareng, ayo bilang. Bilang sayang. Biar kalian sekalian ketemu di alam bakat. Alam bakat! Mama ketemu di jalan bangka, deket Kemang itu kan? Bukan, dia ngomong bakat. Nangis kok bikin budak, bagaimana sih? Kita berpikir pakai logika, tolonglah. Lo sebagai kepolisian juga makainya ya, logika. Ya tapi jangan nuduh kayak begitu Pak, pelan-pelan aja. Iya, ya mikirnya jangan full pakai perasaan. Emang lo perempuan mikir pakai perasaan? Mulut lo tuh kayak perempuan, gue mah hati doang. Lebih parah kali. Apa iya? Kok pakai hati? Bet, ntar dulu. Berarti kakak masih sayang gak sama Titil? Aduh elap, kentut. Tuh, gak punya perasaan lu ya. Lu sesama perempuan gak punya perasaan. Lu pernah ngajakin diri diri, kacil sempet-sempetnya mesra-mesraan. Mikir pak, mikir. Lu mikirin Wendy doang, gak mikirin kita berdua. Ya kalau dia kenapa gimana? Bodo amat, bodo amat. Itu kembali gara-gara Wendy. Bodo amat, bilang jangan diem aja ngomong. Ngomong. Bukan dia pergi. Hah, ngapain? Bilangin. Kapan gua ngomongnya? Dorong. Dia gak masuk kantor, berarti dia lari dari tanggung jawab dong. Bukan masalah lari dari tanggung jawab. Di depan kita dia mengakui kalau temenan sama El Capo. Lu yang gak mendukung sama sekali temen lu. Dia gak kasih informasi. Kalau lu mau kayak gitu, jangan di depan Irjen dong. Ada surat lagi tuh. Surat dari Wendy. Hah? Coba baca. Surat. Ya, apa hurufnya? Maur, maur. Nangkep G-nya. Jangan sebar gitu-gituin. Intenya, surat. Jadikan surat jadinya. Balik ke mukanya. Tiup pak, ditiup. Coba dibaca. Jadi agak murut ya. Lipat lagi. Jangan digebrek. Iya. Jangan digebrek, pelan-pelan. Nah. Oh, gede. Oh, teman-teman. Ngomong dong. Itu salah, itu volumenya kecilin, kesonoin. Oh, bedanya. Nah.
coba cek lagi. Biar kayak lebih enak dikasih Eko lagi ya. Eko ya. Eko dikasih Ekonya. Temen-men-men. Terlalu ke depan, Pak. Ekonya terlalu full. Kayak MC Dangdut kalau begitu. Berapa tes, berapa tes? Coba cek satu, satu gitu. Satu, satu. Nah, bulat, bulat. Baca surat, cek son. Andika, Hesti, Gilang, Surya. Ayu enggak? Ada Ayu. Ada. Gue jadi ngeliatin dia. Nih, disini. Ya lagi dia disitu, gue jadi ngeliatin kemari. Jujur ya. Gue tuh kecewa banget sama kalian semua yang gak percaya sama gue. Ngapain lu liatin gue, Sur? Lu emang berdua. Enggak. Gara-gara kalian. Nyalahin lagi gue. Au. Dika. Hesti. Dipanggil nengok sana. Iya, iya. Sini. Di sini gak ada tulisannya. Lu juga manggil-manggil aja ngapain sih? Gue gak nyangka. Cuma gara-gara data doang, Hesti menuduh gue bersekongkol. Pakai logika, Wen. Kita emang mikir kalau lu sebonggol. Sekongkol. Sebonggol, sebonggol. Apa maksud lu? Andika. Ini kayak ngobrol jatuhnya ya. Ini mending bocah aja kita bawa kemarin. Jangan dong. Dia hilang. Dia hilang. Dia hilang. Oke. Gue akui. Gue punya mantan preman. Gue emang mantan preman. Typo, typo, typo. Apo. Typo. Bikin bingung ini. Iya. Sahabat gue pun preman. El Capo. Tuh kan bener. Tapi gue berani bilang gue gak pernah sekongkol sama dia. Apalagi sampai berkhianat ke tim gue sendiri. Darah gue... Lapor, Pak. Biru. Kayak Satpam Pacific Place. Iya sih. Kayak orang bandara juga, orang bandara. Iya, kasta. Mulai surat masih ketawa aja dia. Iya. Jadi cagur. Gue bakal buktiin dan tangkap El Capo dengan tangan gue sendiri. Oh, konyol nih. Mana muncrat? Mana mungkin? Konyol kalau kayak gitu caranya. Tapi kan bahaya. Ya bahayalah, taruhnya nyawa. Ayo kita ke sana yuk. Iya yuk, bareng-bareng. Guys. Ya. Kan lu udah ditutup. Iya. Balik. Masih ada ya? Gua minta maaf ya kalau gua ada salah. Mm-hmm. Gua akan ngelakuin ini semua sendiri, gua akan tangkap dia sendiri. Enggak usah. Enggak ada salah, enggak ada salah. Udah gua. Gua mau ngomong penting. Mungkin ini surat terakhir gua. Wendy. Karena besok-besok gue kirim WhatsApp. Lebih gampang. Lebih praktis. Bisa voice. Kan dia ada grup juga. Iya. Pakai surat ya. Mungkin ini terakhir kali kalian akan lihat gue. Gue gak tahu apa yang bakal terjadi ketika gue menangkap El Capo. Maafin gue ya. Oke. Wen. Ya Dika. Sebelum lo pergi dari kantor ini, gue boleh ngomong sesuatu gak? Apa? Pinjem gope, Wen. Bener ya, lu nyalain dia, lu pinjem juga duitnya. Orang lagi ngundurin diri. Ewa, Lang. Itu kan kantor yang bayarin. Orang lagi ngundurin diri, mintain gope. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat hidup. Selamat, tutup. Gak mungkin dia mau nangkep El Capo sendirian. Lu tahu anak buahnya sebanyak apa? Ya makanya justru itu karena dia udah nekat sendirian, kita harus bantuin dia. Bantuin, bantuin. Masa kita bantuin pengkhianat? Apa lu bilang? Pengkhianat? Gue yang jalan. Gak usah kayak gitu, hei. Cupu. Lu ntar kena bahaya juga. Surya, bilang. Jahat lu berdua. Emang kita doang yang sehati. Udah gak apa-apa, uang kita cuma berdua.